Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Oke, guys. Hari ini kita akan menunjukkan cara memasang wallpaper di bagian pintu ini. Bagi dua, Mas, bagi dua. Tahu bagi dua? Bagi dua itu sak pintunya, Mas, bukan dua pintu buat bagi dua. Ya, sak pintu bagi dua gini ya. Sak pintu itu ndi? Iki sak pintu. Iya, Dek. Ya, itu kan ngene ta, Dek. Ha. Ha. Lho, Dek, mlebokno apa? Di sini perono. Bagi dua u isih no space kiri kanan setengah inci. Gua kan ono frame-nya, Mas Keci. Ini dong. Yo kon dhuwur mengisor lah. Perang rene, guys. Oke, ini model marmer-marmer ya. Wallpaper-nya. Cek dulu. Oh, scrubbing. Yang asalnya kayak gini, putih, polos. Nah, kita kasih wallpaper di bagian tengahnya. Dan nanti kita salutkan frame di tepinya sini. Andel, Cik. Andel. Ini untuk klaimnya kita pakai tepung kanji ya, dengan sedikit nasi dibanco dengan air di blender. Bukan ada lem khusus untuk wallpaper ini, tapi kayak model tepung-tepung kanji. Kau di belakang nanti engkau, di belakang nanti engkau dipasang di sini yang penting. Rotos sih. Rotos masalah. Oleh me water base saya. Dia kena banyu apa-apa di mopo kuwi lah. Lem water base. Ini sorenya nih.
Misar gurih nih. Saya mending dengar. Ini serap apa? Ini bagian ini kita nanti letakkan pin di sini. Ini tekstur sak goni, itu teksturnya kayak meja ini, marmer, granitels marmer. Pintu-pintu kita letak wallpaper. Ini wallpaper. Dan juga kita letak knob atau handle dan juga frame di bagian tepi. Biar ada perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Karena kalau kita tukar semua sayang, masih bagus
untuk handle-nya dan pintunya, cuma dia warnanya sudah kekuning-kuningan, jadi kita tukar, bukan tukar, kita lapisi wallpaper saja.